sini, sini. 18320. Dek, sini, dek. Adik, sini. Ah, yo, bro. Tolong, bro. Ya, sini, sini. DVD 320. Ah, dek. Ini DVD baru, dek. Tiga, dek. Dek, baru, meh. Bro, biru sudah mari. Kasih clear cepat. Cepat. Tokin. Oh, okay. Line dah clear. Line dah clear. Dibili balik. Mai duduk di murah. Woi, dek sini dek. Woi kawan, lu mana Mali? Ni tempat kita, lu jangan bikin hal lah kawan. Kawan, siapa kawan kau ni? Hey, buah Mali mana? Lu apa hal? Woi, lu jangan bikin lawa lah. Ni tempat kita lah. Bos kesayanganku. Budak-budak yang masuk kawasan kita tu settle bos. Lunyai. Menangis-nangis diorang. Maksud kau kau? Kau dah ikut macam mana yang aku ajar tu? Dah bos. Lasar diorang sampai luka? Yup. Yes. Lepas tu peralimau dekat luka diorang. Iya bos. Sakit bos. Pedih gila ni bos. Aduh. Bos macam ni lah bos. Kalau macam ni lah caranya, lebih baik bos transport saya jadi office boy lah bos. Saya malas nak kerja luar. Tak sanggup saya rasanya. Mika ni manja sangat. Bau kena sikit dan mengaku kalah. Jenis macam Mika ni, kalau kena ketak sikit je dengan polis, mesti Mika cerita semuanya. Ha? Ni. Mika tengok ni. Bos kena tikam ke? Ui, panjang gila, bos. Kalau macam ni lah bos kita kena, kurang-kurang 30 jahit dalam tangan ni. Betul tak, bos? Ini cerita lama. Mika tak payahlah tanya. Bos, itu bukan bekas operasi appendik ke tu? Mika arrangekan aku nak berjumpa dengan Manan malam esok. Ya, bos. Baik, bos. Baik, bos. Au. Hello, Sarip Cobra. Lama dah aku tak jumpa kau. Apa khabar? Manan. Ros hitam. Budak-budak kau dah belasah budak aku. Aku datang sini nak tanya kau kenapa. Kau memang patut tahu kenapa. Ajar balik budak-budak kau ni macam mana cara nak berhadap. Budak-budak kau ni semalam masuk kawasan aku. Tak ketuk pintu. Budak-budak aku gentle. Suruh dia orang pergi cara baik. Itu kau panggil baik? Ha? Budak-budak kau dah makan budak-budak aku. Kau ingat? Kobra boleh duduk diam.
Baby, nanti aku call kau balik. Aku tengah sibuk, Bani. Ba, okeylah. I love you too, bye. Itu bukan bunyi handphone aku tuh, bos. Atai benyas mani. Miskun bentu senan. Nah, hai si korang. Jangan nak belah macam tu je. Dan kalau aku jumpa kat luar, hai si tak ada, aku tangkap. Taikun konon. Hai si hilang macam lah tak balik nak buat baru. Kawan nak cuci tangan. Leng Jaya. Tanggungjawab, Lei. Tanggungjawab apanya, Tai? Sampai bila kita nak pakai kereta buruk ni? Ha? Leng Jai. Subsidi, Lei. Sweet-sweet, Ma. Sweet-sweet apanya? Habis tu kita nak buat apa sekarang ni? Kita sailang pada yang sailang. Sailang-sailang juga, Tai. Hmm? Awak tu dah lah obesiti. Sekarang nak gosakkan paru-paru pula. Diam aku. Membahayakan kesihatan awak je. Encik Dik. Sini, sini. RM18, RM320. Okey, bang. Kita baik tak? RM320 tak? Bang, bang. Sini, sini, bang. RM320, bang. RM18, RM320. Bang, sini bang, sini balok, sini balok. Tiga sekilo. Oi, kumo, lu pelah lah. Ni kau usah kita orang. Hei, yang lain. Siapa korang ni menghalau kita orang? Eh, korang baru jual di sini, kita suruh pakai taksi ni tempat lah. Oi, lu jangan langsir kat sini ya. Gua punya abang payung besar kat sini. Hei, ni kakak tinggi lu punya payung. Lu mau kah? Ha? Ciao.
kena terkejar. Tak ada, bos. Sebenarnya kita kena gegar tadi. Dunia budak kita semua. Sebab korang kurang hajar lah. Itu pasal korang kena gegar. Budak-budak sarif lagi. Diorang datang berapa orang? 2. 20? Bukan, bos. Mereka berdua. 2 orang datang buat hal. Korang datang sini report dengan aku. Ha? Hey, ni apa ni? Apa ni? Ha? Benda kecil macam ni pun korang tak boleh settle. Kalau macam ni, sampai ke mati pun korang takkan empangkat. Faham? Dah belah? Dah belah. Menyemak yang kacau orang minum. Ni apa ni? Biskut, sayang. Rumah besar macam ni, biskut kering je. Abang, mari bang, mari bang. Sini, RM1, bang. Baik, bang. Gambar lawa punya, bang. Mari tengok dulu, bang. Mari tengok dulu. Ini cerita baru, bang. Saya bagi harga cantik ni untuk abang. RM1.8 je, bang. Tapi RM3.20. Boleh, bang. Boleh. Sini, sini, sini. RM7.05. RM7.05. Assalamualaikum. Jangan beli kat sini, bang. Kawan offer lagi baik. Barang sama je. RM7 je. Bang, tak apa bang, tak apa bang. Saya bagi RM3.20. Tak apa bang, beli banyak ni bang. Bang, beli sini bang. Kita datang sini. Sini. Tak apa, tak apa. Kita tengok belah sana. Ambil RM5. Hei! Apa hal dengan kau? Lu curi wang punya customer. Kurang ajar ni. Lu jangan nak buat gebang kat sini ya. Nanti wang tendang lu terbang. Hei! Sembang bikin bimbang ha? Lu ingat wang takut tombang ha? Lailah! Kau pula ni gemuk gini ni. Lai lo, lai lo, lanjai si gemuk datang lai. Macam mana bisnes aku boleh jatuh bulan ni, ha? Mereka semua tak buat kerja ke? Bos, lah ni, internet dah ada. Hollywood, Bollywood, Malaywood, Playwood je bos tak boleh download. Besok mereka pergi KPDN. Buat report. Suruh kerajaan hentikan semua download-download movie ni.
Mana boleh, bos? Kalau polis tahu kita buat CD haram ni, bos, mampus saya masuk lokap, bos. Kalau mereka tak bagi tahu, macam mana dia orang boleh tahu? Mereka jangan cakap yang mereka buat kerja ni. Mereka bagi tahulah yang mereka ni sebagai rakyat prihatin. Efek bisnes aku, mereka tahu ke? Nak bayar gaji mereka lagi? Kereta besar aku lagi? Ha? Bos, bos, bos. Dah, tepi. Bos, habis kita, bos. Hei. Ni apa mereka berkejap-kejap ni? Ini darah lah, bos. Bos, kalau bos nak tahu, tadi ada dua orang mamat tak tahu mana punya datang. Dia buat kacau kat pasar kita, bos. Kami tengah bagus-bagus berniaga di sana, bang. Tiba-tiba dia datang curi customer. Apalagi kami antamlah dia. Tapi, bos, diorang tu pun bukan sebarang, bos. Aduh, diorang hentak kita balik, bos. Kita orang belah. Sampai barang pun tak ada nak cari, bos. Mana lagi? Apa dah jadi dengan budak-budak dia tu? Diorang tu semua tak tolong. Kita pulang! Ya! Tepi! Manan, hari ni aku nak straight to the point dengan kau. Kau panggil dua orang budak kau yang dah kacau kat tempat aku. Keluar sekarang adab aku. Aku pun tengah cari budak kau, Sarif. Ada dua orang budak langsi. Seorang gemuk hitam, seorang lagi kurus macam cicak kubing. Gentle, keluar sini. Aku tunggu. Kau jangan main gila dengan aku, Manan. Itu bukan budak kau, itu bukan budak aku. Itu bukan budak aku, itu bukan budak kau. Hei, yang buat kacau kat tempat aku tu bukan budak kau. Tak. Kau tengok budak-budak aku. Mana dia gemuk? Semua badan fit. Bos, bos. Bos, saya nak beritahu. Saya dah jumpa budak gemuk dengan budak kurus tu, bos. Yang budak gemuk tu ada titik tumpuan kat sini. Yang budak kurus tu ada titik tumpuan kat sini, bos. Saya percaya ni bukan tim Cobra. Ni game baru, bos. Game beruang dengan game tupai. Beruang. Tupai. Kita cari. Suspek dikesan, bos. Tai, ada masuk ke hari ini? Sabiap, injau! Woi! Jadi inilah rupanya bikin warga KL. Kau apa nama? Tai Kun. Oh, Tai Kun KL. Abang buk buncit. Banyak langsi, ma. Pura bojek banyak si pada siap, ma. Aku suka orang macam ni. Memang dah lama aku cari macam ni. Kerja dengan aku je lah. Abang,
Apa faedahnya kalau kawan kerja dengan awak? Banyak. Budak-budak aku tu semuanya suka kerja dengan aku sebab aku ada EPF. Ada sokso. Hey brother, kita tak tahu bila kita akan cedera tau. Dan kalau performance kau bagus, aku kasih bonus. Munyi banyak sui-sui ni. Tailo, memandai. Hang-hang, bau. Kerja kita orang angkat. Satu syarat. Apa syarat? Kita orang tak mau cakap walu, walu. Apsat? Semua kisah mau cakap walu-walu ah. Kasih saya lah, mak. Lantang korang lah. Kau nak guna kau aku ke? Awak saya ke? You I ke? Terpulang. Cuma sekarang cerita dia. Nak? Atau tak nak? Kau macam mana? Hah? Nak? Tak nak? Kawan sailang semua pailang. Rezeki jangan ditolak, Ma. Tai, tai. Tak guna punya gemuk. Salim. Budak dorang tu aku dah jumpa. Bagus. Mereka tunggu dekat sana. Aku datang. Tak apa, Salim. Tak payah. Diorang ni, aku pegang. Manan, mereka tak boleh buat macam ni. Mereka tu semua pun ada masalah dengan aku. Budak-budak ni, aku dah pegang. Harap kau faham. Kecil kau cakap join Manan tu. Hei! Kecil-kecil yang ada gangster. Eh, lupa kalah. Tolong sikit. Hei! Aku ada utusan tu kau. Budak 2
dua ekor tu jauh dengan Manan. Kita kena cari diorang tu. Diorang tu fighter. Kalau dia join dengan Manan, memang masalah kita semua. Sekarang mereka fikir macam mana nak cari diorang tu. Bos, brother, jangan risau. Tak dapat cara kasar, cara halus kita buat, bos. Macam mana? Boleh bakal kau. Yes, bos. Yes, bos. Berapa banyak yang dia bagi, Tai? Tai lo, Maman ni tengah kilam, ma. Tak. Ayah. 9,099. Hai, yo. Satu malam bikin untung 10,000. Ini macam sweet-sweet, ma. Guna. Ini macam leh. Tayang angkat sepalu, pun angkat sepalu. Sweet, ma. Bang-bang. Habis tu, kita nak buat apa dengan duit ni, Tai? Lagi mu tanya, mu bikin apa? Ayah. Atai calling Atai punya lep-lep, ma. Kun calling lep punya lep-lep, ma. Enjoy, leh. Agak-agak sikit, Tai. Dah tengah malam ni. Nanti tak pasal-pasal kan takat pasal. Buat malu je muka mak bapak kita. Esok siang je lah. Kan terang sikit. Ayah. Guna. Lu otak banyak bangut, leh. Tak macam anak orang lain lah. Asal awak tak lah ingat macam lu? Kawan membesar dengan susu ibu, Tai. Apa pun tak boleh. Baby. Kenapa? Pelik? Hey! Hari ini kan hari Jumaat. Baby baru lepas hari Jumaat. Tak payah pelik sangatlah. Duduk. Jom. Cinta. Hari ini adalah hari yang pelik istimewa untuk kita berdua. Sekejap. Pam pam pam. Sweeta. Baby, cantiknya. Baby tahu, Tita suka bunga ros kan? Tapi, babe, apa istimewa sangat ni? Oh, ya. Cakap pasal istimewa kan? Macam ni. Sebenarnya, perniagaan baby dah mula maju. Dan duit simpanan pun dah mula nak cukup. Dan baby dah ambil keputusan. Baby nak jumpa mak bapak cinta. Baby nak masuk minang cinta. Suka tak? Sukanya? Sukalah. Tapi sebelum tu, kita makan dulu. Makcik, nasi ayam dua, makcik. Kaki ayam lebih ya. Papa okey ke? Pasal, mama tengok papa tak okey ke? Tak sihat. Demam. Kenapa? Tak pernah papa bawa mama pergi shopping mall. Selalunya shopping dekat uptown, pasar malam. Aduh, tu je yang buatkan mama nak tanya papa. Hah? Mama, dengar ni, mama. Bulan ni syarikat papa ada masuk sikit. Saja papa nak surprisekan mama. Tak boleh. So, hari ni mama nak apa mama cakap? Papa belanja. Apa saja? Ini je. Ini je yang mama nak. Yalah. Tak kisah, Ma. Nuhal. Kejap, Ma. Tentang ni pula dia call. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam, Kun. Kau kat mana? Saya tengah cari barang, bang. Kenapa, bang? Aku ada hal penting nak bincang dengan kau. Kita jumpa dekat kelab. Okey, bang. Kejap lagi kawan sampai. Macam mana aku nak menepis ni? Macam mana cakap ni?
Mama, Mama tahu Papa ada abang kan? Tahu? Dia kena appendik, Ma. Tak boleh jalan dah. Dah tenat dah. Dia minta Papa tolong hantar dia pergi hospital. Tapi tak apa, Ma. Tadi kan Papa cakap nak belanja kan? Mama ambil ni. Mama pergi belilah apa yang patut. Ini dengan patung-patung sekali Mama boleh beli. Eh? Yeah. Apa-apa nanti Papa alur. Eh? Okay. Honestly. Bye. Mesej, Taylor. Tai, aku nak jumpa kau dekat kelab. Penting. Bawa mesin tu, Taylor. Cinta, baby minta maaf sangat-sangat. Very difficult to say. Mama call. Emergency. Baby kena balik. Sorry. Alah. Jangan macam ni. Tolong. Next time kita jumpa lagi, eh? Sayang baby tak? Mestilah sayang. Ha, nanti kita BBM, eh? Bye-bye. Okay, bye. Lu kat mana, Kun? On the way jumpa mana? Belakang gua sampai. Abuan kau. Thank you, Dalo. Right. Thanks.
Tailo. Banyak untung le. Banyak untung le. Hey, Mo. Dah lah. Dah sampai rumah dah pun. Long le, long le, long le. Pahal, nak jadi gangster je kena cakap macam tu ke? Kau ni pun satu. Lain kali kalau nak pilih dialek, ikutlah kulit. Bahasa Cina belah mana yang kau guna ni? Geli lah aku. Belah bagi lah, Tailo. Eh, kau ni. Aku dah terbiasa kan? Ha? Kata nak jadi gangster. Kenalah ikut cara gangster. Ha? Muka mesti mu garang. Badan mesti mu sedap. Tattoo mesti mu ada. Tapi tattoo kita boleh hilang apa? Eh, tak bolehlah. Kita dah ambil air semayang tadi. Kau tu. Yang muka macam cili kering tu apasal? Eh, Mok. Cili kering tak cili kering lah. Tapi cuba kau bayangkan, kita buat kerja ni baru berapa hari tau. Tapi kita dah collect 400,000. Kau faham tak? Dia bagi lagi kita tu Mercedes. Tak pernah aku hadap duit banyak macam ni selama ni tau. Huai. Bukan main bangkai lagi mulut kau, ya? Sekarang baru kau nak cerita? Ha? Kan dah lama aku ajak kau jadi gangster, kan? Ha? Kau aja yang kalis. Hei. Bukan aku nak kalis, ya, Tai. Tapi cuba kau bayangkan. Kalau setakat kita nak jadi gangster sama macam dekat luar tu, orang panggil brother, brother, brother. Tapi brother cikai, pokai buat apa? Sampai nak isap rokok pun nak kena pau. Tak mahu aku. Aku pun fikir macam tu juga. Aku pun bukan nak jadi brother sangat pun. Aku nak jadi orang brother. Bila aku kaya, adik-adik aku semua aku payung. Baru panggil brother. Murni, murni kau ni. Bagus. Abang Long. Kereta boleh, Tai. Baik, saya Tai Lo. Sari. Apa lagi awak nak ni? Korang cari ni kan? Hello. Kita tak mau angkat barang lucah lagi. Berdosa. Korang kerja dengan aku. Kawan sailang pada yang pailang. Satu ikan ada berapa, Tailo? Rezeki mah. Sweet-sweet leh. You enjoy tak malam ni, baby? Barang gila ni, Alang Loy. Pilih yang mana kau nak.
Mampus. Halo. 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 Kat mana ni? Apa bising-bising ni? Ha? Tengah betulkan speaker kat rumah bos. Ha? Betulkan speaker rumah bos? Oh, dah kerja eh. Bukan apa. Memang langsung tak dengar cerita. Dia dah makan ke belum ni? Dah. Dah? Belum. Dah ke belum? Tak nakal. Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye. Kan saya dah pesan dengan awak. Jangan sentuh barang kat rumah orang, kan? Cabut je lah. Sakit ni. Aduh. Ni kau abang nampak kan macam mana? Terajang. Orang betul lah. Terajang je. Apa tak kisah lah. Cio Sandalo. Pergi. Kau ni ke mana ni? Rumah Ma. Seronok enjoy malam tadi. Kerja, Ma. Belakang mana sempat mau enjoy. Sejak bila kau orang kerja kelab malam? Ha? Buat part time. Apa tak cukup ke gaji yang aku bagi kat kau orang? Abang, kawan bukan nak kuang hajar dengan awak. Tapi selama kawan hidup, mak bapak kawan pun tak pernah tanya soalan macam ni. Cuba awak tanya berapa besar gudang salib, berapa ramai anak ayam dia, berapa ramai anak buah dia, confirm boleh jawab. Berapa? Dia punya tinggi 86 kaki, dia punya rendah 76 kaki. Sekarang dia punya kawasan 76 kaki punya lebar. 40 rumah urut, 20 kedai roti, 3 kedai buku. Dia punya kedai dobi ada 12. Utara sampai selatan, dia ada 860 anak buah. Cukup sayang, Altailo. Apa sal tak boleh sayang? Anak buah aku lagi ramai tau. Daripada Perlis sampai Sabah, 1,800 orang. Itu belum masuk yang belum berdaftar lagi. apa nak susah? Bisnes diorang makan. Bisnes aku makanlah. Mulia sungguh hati abang. Ni macam sweet-sweet, Ma. Mau kasih pailang atas kau? Mama, kita ni berkapel baru tak adalah baru sangat. Lama pun tak adalah lama sangat, kan? Tapi dalam tempoh kita mengenali hati budi masing-masing ni, Papa terkejut bila Papa terima gosip pasal family Mama. Dan apa yang Papa tahu... Mami dengan Daddy Mama ni pencuri. Apa cakap apa ni? Cakap apa? Mama, Papa tak boleh cakap lagi ni, Mama. Mama tempat orang ramai ni. Duduk dulu, duduk. Tak nak. Duduk dulu, sayang. Yang Papa nak cakap tadi, Mami dengan Daddy Mama tu dia dah curi semua bintang-bintang dekat langit. Dia letak dekat mata Mama. Dan sebab itulah juga mata Mama ni sentiasa menjadi sinar yang menyinari hidup Papa. Jangan pejamkan mata, sayang. Kalau Mama nak pejam juga. Pejamlah. Apa ni, Pa? Jangan Mama nak tanya. Sebab lepas ni bila Mama buka je mata, Mama akan nampak seorang lelaki
yang sentiasa menyayangi hidup Mama semua hidup, sayang. Dan Papa dapat tahu juga yang Daddy dengan Mami Mama ni rompak. Aduh! Hei! Papa ni kalau nak romantik pun payahlah mak Papa. Mak Papa! Sedangkan lidah lagi terkikit, Mama. Cinta, baby bukan tak nak angkat telefon. Baby tengah syuting ni. Director baby suruh syuting. Dia suruh baby jadi pondan, nak pergi toilet je. Cinta tak percaya. Baby tipu. Cinta benci baby. Benci. Baby tak tipu. Baby tipu. Mama tak. Cinta. Cinta. Hilangnya dirimu. Cintamu mencoret. Oi. Apa ni? Nyanyi depan kedai aku, pakai baju aku. Kak, saya pinjam sekejap. Apa pinjam-pinjam? Kau tahu berapa baju ni? Tak tahu, Kak. 200 lebih. Kau ada mampu bayang, kau masuk, kau tukar sekarang? Pinjam sekejap mampu je, Kak. Sekejap je pinjam. Kau tukar sekarang. Habis rosak baju aku. Itu tak boleh. Ini tak boleh nak marah kita pula macam kita nak dia pula. Market cetak rompak sekarang memang geng kita yang pegang. Apa yang Sarif dapat tu semuanya sipi-sipi je. Tapi... ni. Cuba kau bagi idea sikit. Macam mana nak kasi develop lagi bisnes aku? Otak muda macam korang ni. Lain macam sikit. Bagus soal abang tu, bang. Kalau susah sangat, macam ni je lah, bang. Kawan rasa lebih baik abang mesti sedar. Pagi abang invest, malam abang dapat untung. Macam. Kun, kau tahu tak? Sekarang ni, dekat luar sana penagih-penagih dadah semuanya majoriti Melayu, tahu? Aku tak nak jadi penyebab runtuhnya moral anak-anak bangsa aku. Tu pasal aku tak jual CD lucah. Sebab aku bukan macam Sarip. Sarip semua benda dia nak jual. Apa benda lagi yang Sarip buat, bang? Dia jadi bapa ayam. Dia buat CD-CD lucah tu semua pakai anak-anak ayam dia. Mau mantai, Tailo. Tailo, ah. Kita tukar kita jual meniaga macam. Satu kali kita kasih hantam, kita jual sampai 4 curi. Kasih sailang, ah. Baru pailang, mah. Tak praktikal. Profit margin rendah. Kita kena cari gudang yang besar nak simpan barang-barang tu semua. Tapi kalau mesin kuda, itu memang aku plan sekarang nak buat. Bos, tolong bos. Kita kena gegar yang mana sehari ini, bos. Eh, kau orang ni apa hal? Hah? Tiap-tiap nak bergaduh? Kun. Kasih settle. Assalamualaikum. Kun cakap. Baik, Kun. Tolong, brother. Kita ada teruk ni. Awak tunggu kat sana. Nanti kawan sampai. Dai. Ha, ha, ha.
Telefon aku. Okeylah, Tai. Aku balik dulu. Kun? Ya, bang. Pasal bil jangan risau. Boleh claim. Aku settle. Terima kasih, bang. Bala baru sampai, Tai. Baby! Baby ni kenapa? Baby, ni apa sampai tegangkang ni, baby? Baby, sakit apa ni, baby? Apa ni? Apa ni, baby? Rambut karat. Ya Allah, baby buat apa, baby? Semalam baby pergi buat syuting. Baby jadi pelakon ekstra. Habis director tu suruh baby jadi gangster pula. Tu pasallah baby color rambut ni, ha. Ada satu scene tu. Director tu suruh baby jadi Tony Jaa. Dia suruhnya baby lompat longkang tu. Ha? Mana nak lepasnya? Itu yang tegang-gang tu. Ya Allah, baby. Baby, kenapa jadi pelakon, baby? Baby, pelakon tu berapa je gaji dia, baby? Tengok baby sampai saya sakit macam ni. Baby ni kan, tak sayang cinta lah. Cinta? Cinta? Kita kan dah nak kahwin. Baby nak ganti duit lebih untuk kita juga. Baby ni kan... Tai. Kau macam, Tai? Dia sihat. Bila kau boleh keluar? Doktor cakap kalau buah pinggang dia dah kembali ke tempat asal, 2-3 hari lagi dia keluar. Tak apa. Semua bil kau nanti kau claim. Aku bayar. Terima kasih, bos. Aku ada banyak lagi kerja kat luar. Baby? Hah? Kenapa ramai benar orang pelik-pelik je datang nak baby ni? Hah? Dia macam baby juga. Pelakon ekstra. Baby ni kan, yang kali janganlah buat kerja-kerja okay macam tu. Nah, pisang favorite awak. Aku bukan nak pisang. Habis tu? Aku nak berak. Aduh, sakit. Aduh, tolong Kun. Hujung-hujung ni, Kun. Alah. Kun. Nah, tolong. Tempat ni kita buka memang tempat untuk orang-orang awam. Ah, tapi ada lagi satu, specialnya. Dalam.
Oh ya, Dailo. Tempat baru banyak sweet-sweet, Ma. Tempat baru. Semangat pun baru. Aku harap tempat ni nanti bagi Ong lagi pada aku. Hmm? Pelakon baru. Semua pun baru. Tai. Tai. Aku nak kau dapatkan artis ni. Kau offer dia dengan harga RM70,000. Aku nak dia berlakon dalam short movie aku. Tajuk memang gempak. Maruah aku sebiji burger. Tapi kalau kau boleh kautim harga dia tu, balance kau sapu. Hello. Atai tak pandai bikin ni barang, Ma. Kau buat je kerja kau. Kerja banyak lagi. Habuan pun kau boleh dapat banyak. Bukan habuan punya pasal, eh. Atai banyak kerja, loh. Menjaga kita punya kandang. Belakang luar kat orang lain pergi bikin, Ma. Tai. Dengan aku kau jangan macam-macam. Dulu gaji kau dah ambil. Tapi kerja kau tak buat lagi. Sekarang, kau ambil duit ni, kau buat je kerja kau. Tai, lambat balik. Ada lagi lagi. Bawa pergi. Apa ni, Tai? Sendiri tengok, ah. Best. Itu tak apa-apa best. Ada barang lagi best. Apa yang best? Kau tengok ni barang. Ma'ai, punya sempurna sifat. Mana punya beruk ni, Tai? Beruk terbaru. Artis baru. Ni. Kau pergi jumpa artis ni. Kau pergi tanya dengan dia. Dia nak berlakon tak filem porno si Sarip tu? Kepala pandang kau. Weh, kalau spek-spek macam ni, kalau tak boyfriend dia, confirm bapak dia warden penjara. Hancur muka aku nanti, Kang. Tak mahu aku. Hei, takut. Kau takut? Hei, kau takut? Leng Loi, jangan lupa leh. Wang sudah angkat. Rumah sudah bagi. Belakang macam. Budak-budak jangan pakai duit banyak sangat. Nasib baiklah kau ni anak yatim. Abang Kodeng, Abang Tentem dah sampai. Hey, kau ingat tu dah kocol? Teng Jai. Jangan banyak langsi, Ma. Dialog yang bintau. Bukan kamu yang jadi bos baru kami ke sekarang? Hey, apa masalah awak dengan kita orang ni, ha? Hey, memang kita ada masalah dengan korang. Baru join grup ni, jangan tunjuk langsi boleh. Kuasailah lu, kan? Hanam, siapa yang nak buka mulut ni, ha? Huh, mana? Ros hitam. Bos, kau rasa ni bukan Manan punya kerja, bos. Ini kerja dua ekor budak baru tu, bos. Aduh. Hei, aku dah lama duduk dalam line ni. Tak payahlah kamu nak menuduh-nuduh diorang tu semua. Itu memang kerja diorang, bos. Ini sendiri pun nampak. Yang satu orang tu lemak berkering. Yang seorang tu lagi, ha, apa lemak pun tak ada.
Pak Rud ni, umur dia lebih lama daripada umur mereka semua. Yang ini, peluru daripada musuh aku. Yang ini, peluru daripada papa aku. Yang ini, peluru daripada mak aku. Tak payahlah mereka nak mengajar aku. Aku kenal siapa lawan, siapa kawan. Lain dah. Cikgu datang. Stokin. 3-10. Stokin baru. 3-10, cikgu. Ya, yeah, 2 stokin. 2 stokin, cikgu. Tadi makan cikgu. Dua stokin je, cikgu. Minta pusing, ya. Dua stokin, cikgu. Tak ada. Stokin je, cikgu. Itu bukan siapa, cikgu. Cikgu, saya dua stokin, cikgu. Kita tahu, cikgu. Cikgu, ini pantas, cikgu. Ha? Habis dah semua kena tangkap? Ha, bang. Hei, macam mana kau boleh kantor ni, ha? Ha? Mereka dah tahu tetik kita, bos. Mereka datang terus terbalik ke meja. Jahanam, Sanip! Kau nak main kotor dengan aku, ya, Sanip? Apa cerita, bang? Si Sanip tu dah mula nak cuik wang aku! Tailo! Man-man-ma! Apa man-man mendanya? Polis dah tahu taktik kita! Budak-budak kita semua habis kena tangkap! Siapa lagi yang menyalah kalau bukan Sanip? Tailo, ah! Tentang Lea! Wakap tu, Mak! Lu confirm Sanip punya hal? Kita perang! Hey! Buat kerja, jangan guna mulut. Lain kali guna otak. Bang, biar kawan dengan Tai yang settlekan. Abang yang risau. Beritahu dengan konsul standby. Malam ni kita akan perang besar dengan Sarim. Sweet ma. Sekejap saya sampai. Sarim Cobra. Malam ni kita tengok pailang mana yang nak kena sailang. Manan, Rosita, semuanya telah terungkap. Malam ini kita berang. Go! Hey, Sarif. Sampai bila korang asyik nak bergaduh ni, ya? Bawa-bawalah petobat. Hai, Tailo. Luar-luarlah bisnes, ma. Sendiri jaga sendiri punya kandang, lei. Apa mau bikin galau-galau? Tai-kun. Korang memang terror berlakon. Dahsyat. Tapi aku memang cukup pantang dengan orang yang macam korang ni. Berani, eh? Korang tapau dua-dua belah pihak. Manan Rus Hitam, Sarip Cobra. Korang ingat korang boleh sailang ke? Pailang. Hei, Tycoon.
Malam ni memang aku tunggu. Memang aku tunggu dua ekor kaki sailang ni. Berhentap. Berhentap sama sendiri. Tailo! Mau ah! Kita orang tak mau campur ini barang lagi leh. Cawa, cawa, caw! Nanti dulu! Masuk cepatlah! Tinta kau, Dai. Baby! Papa! Papa! Mama! Mama! Lepaslah! Nak tampar kau baru ketau! Ha, ni aku lemah ni. Hey, apa barang ni? Awek aku tu! Apa main kinap-kinap ni? Hey, kau takut aku ke? Hey, kalau kau berani kau sini, kau belasah aku! Kau belasah aku sini! Hantam sinilah! Ih, apa punya gangster kau ni? Pengawal TV lebih? Main colik-colik pula. Apa barang kau ni? Kau nak mati ke? Oi, Tycoon. Malam ni aku takkan mati. Malam ni aku nak tengok korang berdua ni. Yang kononnya pailang. Berhentap! Siapa yang hidup? Korang boleh bawa balik awet korang ni bergambus daripada sini. Tapi kalau korang ni salah seorang yang mampus, mati. Korang punya awet ni bawa balik, ha? Pangkai! Sarip! Aku beting. Tu, budak gemuk tu akan menang. RM100,000! RM100,000! Beliau! Beliau! Diingat kita ni apa? Ha? Diingat kita di JRO ke nak main meeting-meeting? Mari sini. Mari sini. Eh, kulit awet aku tu kalau terkoyak je sikit, kau siap kau busung aku kerjakan. Aku hantar santau setan! Hei. Kau keluar kali dah kau tu. Apa yang dia kau nanti? Papa! Wei, Malaun! Aku tak pernah peluk dia lagi. Kau dah peluk. Aduh, sakit tu. Hei! Ah, ini aku tak boleh ni! Hey! Hey! Kau nampak tak? Dia nak gigit leher awet aku. Kau nampak tak? Apa? Habis tu. Aduh, kau nak biarkan dia gigit leher awet aku. Siapa masyarakat? Hoi. Hey. Ni makan dia. Ni makan dia. Lidah. Dia main lidah dengan awet aku. Lidah aku nak lidah. Ah, ni makan dia. Ha. Jangan!
Aku nak tahu.
Yang kau bangun tu kenapa, Syaitan? Apa-apa ingin kamu? Yang kau biarkan dia tumbuk dada kau besar? Dia pecah cecik aku, kau tahu tak? Sakitlah! Kau fikir sakit kau je? Kau fikir tak sakit yang nak datang lepas ni? Inilah kisah Tycoon, kisah dua anggota polis yang sedia berkhidmat demi negara, bangsa dan masyarakat. Walau apapun rintangan yang datang, mereka tetap mengharunginya. Tak kiralah hari hujan ke, hari panas ke, hari raya ke, hari-hari ke. Oi, 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 yang kau cakap dah macam persatuan ibu tunggal ni apa hal? Dah aku presiden ibu tunggal. Dah terbiasa, weh. Agak-agak kau, kita dapat motor Harley Davidson ni, apa mission kita nak buat? Kita tunggu Tycoon 2. Tunggu! Aku kuat lagi. Abang engkau besar, ayah aku cikgu. Engkau kurang ajar, memang bakat jenis siku.